Assalamualaikum gamers, gue Prabu dan di video kali ini nih sebelum gue memulai videonya hari ini seperti biasa ya, kita memainkan live after lagi dan video ini gue dedikasikan buat YM ya, sang legenda di live after. Ini di War Class ini sebuah kehormatan kali pertama gue bisa main bareng YM, tapi sedihnya cuy ini adalah kesempatan terakhir buat gue mabar bareng YM. Artinya ini adalah kesempatan yang pertama dan terakhir ya. Seperti yang kalian tahu, YM ini adalah track record-nya udah luar biasa ya di game Live After. Di antaranya yaitu menjuarai Dead Hike hingga 2 season. Jadi itu sangat mantap ya. Terus karya-karyanya di Thread City sangat luar biasa. Selain itu yang paling keren nih menurut gua, kalau di game ini banyak drama kayaknya. YM ini adalah satu-satunya orang yang gak pernah membuat drama cuy. Itu yang sangat luar biasa. Dan mari kita sama-sama ucapkan selamat tinggal kepada YM. Oke guys, setelah tadi kita bersedih-sedih karena mengucapkan selamat tinggal ya, semoga kita bisa ketemu lagi lah tentunya. Nah sekarang kita saatnya saatnya perang ya. Dan akhirnya nih, sampai gua grogi coy, bener-bener ini. Dan akhirnya gua bisa mencicipi Grand Final CTC di season 18 ini coy. Nah dan seperti yang kalian lihat, gue sekarang pakai akun ini nih, pakai akun orang lain lah ya tentunya. Kenapa? Ya karena selain orangnya sibuk, makanya bisa gue pakai. Kalau misalnya gak sibuk, dia main coy. Dan selain itu, tentu saja karena akun ini attachmentnya lebih kuat, lebih jago, lebih hebat dari akun yang biasa gua pakai cuy. Oke, jadi langsung aja lah, selamat menonton ya. Semoga kita berhasil menjadi juara, semoga warnya seru, semoga kalian terhibur dengan perang kali ini cuy. Thank you.
Thank you.
Oke, coy, akhirnya setelah sekian lama, setelah berseason-season nyaris tembus ke 200 season, di season 18 ini akhirnya gua bisa ikutan merayakan ya, merayakan keseruan CTC dan bisa menjadi juara, menjadi bagian dari juara, tim juara ya. Karena ini bukan apa ya? Bukan achievement pribadi. Tapi ini rame-rame, tapi ini perlu patut gua banggakan ya, karena baru pertama kali gua menjuarai CTC ini di season 18 sekarang, cuy. Sebenarnya sebelumnya gua udah pernah berkesempatan buat jadi juara, tapi waktu itu gagal dan cuman meraih juara kedua yang gak jelek-jelek amat ya. Waktu itu pas gua di Camp Riot ya, waktu itu kita masih seru-seruan mabar bareng Ferry dan DSP ya. Waktu itu mungkin kalian juga banyak yang mengenalnya karena emang luar biasa ya kedua pemain itu. Dan sekarang akhirnya gue bisa ikut apa ya, sulit banget gue berkata-kata, cuy. Ikut merayakan juara CTC season 18 ini, coy. Oke lah, jadi mungkin segitu aja ya untuk video kali ini, dan terima kasih banyak nih buat kalian yang udah nonton sampai ke detik ini. Nah, buat kalian yang ada saran, ada ide mengenai game live after, boleh ditulis di kolom komentar di bawah. Kira-kira apa yang keren menurut kalian gue record di video-video selanjutnya. Oh ya, selain itu, jadwal upload video live after gue sekarang menjadi hari Kamis dan hari Minggu, cuy. Buat kalian yang perlu informasi-informasi mengenai game live after, langsung aja cek link yang ada di deskripsi video di bawah, cuy. Oke lah, jadi sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video-video gua selanjutnya. Wassalamualaikum. Nama gua Prabu.